Guys, kita akan lanjut pada sok pembahasan ya. Nah, ini standar dari standarnya isi oli segini. Standar Dan isi oli. Jika kamu ngomong, kamu yang ngomong. Aku ngomong kata kamu. Kamu yang ngomong ya. Ya bapak, nggak apa-apa, bapak yang nggak paham. Sampai masuk. Masuk. Ini untuk standar pengisian oli. Kalau untuk yang ukuran standar segini, jika untuk membawa beban yang lebih berat lagi, bisa asnya dinaikin kurang lebih setengah dan diisi oli full segini. Jadi nanti shockbreaker akan lebih keras. Lebih keras untuk beban-beban berat itu lebih kuat. Jadi nggak terlalu mentok ke bawah gitu. Jadi nanti setelah diisi full, as naikkan lagi dan baru tutup. Posisi tutup kembali, tutup, langsung kita kasih kunci ring, kunci ring lagi, udah selesai. Oke. Dan untuk ini lebih mudah dan gampang. Jadi itu rumus untuk minyak rem untuk nambah beban. Misalnya teman-teman pengennya sendirian berjalan ngeper ya, sesuai pabrik standar aja. Tapi kalau buat boncengan ataupun bawa beban, misalnya padi ataupun rumput ataupun kayu kayak di daerah Kalimantan Sumatera, itu sangat cocok banget untuk di setting lagi minyaknya. Jadi teman-teman tanpa memodifikasi per tambahan ya ataupun shock ya, itu udah enak. Oke, semoga bermanfaat. Next video selanjutnya silahkan di subscribe, ikuti channelnya.